Halo semuanya, di video kali ini cara kita restart atau mulai ulang HP Oppo. Jadi ada dua cara ya, kita bisa menggunakan tombol ataupun tanpa menekan tombol. Jadi kalau kita ingin restart di HP Oppo, jadi teman-teman tekan aja lama. Nah, sampai muncul ini. Kalau ingin kita restart, tekan bagian atas hidupkan ulang. Kalau matikan daya ya, dia bakalan mati ya. Ini ya, saya contohkan lagi ya, tekan tombol power lama. Tekan mulai ulang ya, ini digeser ke atas gitu ya. Nah, ataupun dengan cara kedua tanpa menekan tombol. Tetapi teman-teman harus aktifkan fitur aksesibilitas seperti ini ya. Yang ada logo, kayak logo orang di bawah ini ya. Ini harus teman-teman aktifkan. Saya sudah pernah mengaktifkan, teman-teman cek saja. Tanpa menekan tombol, jadi caranya kita tekan. Kemudian kita tekan power. Nah, ini juga munculnya sama. Jadi, kalau ingin restart, tinggal geser ke atas saja. Jadi, caranya seperti itu, teman-teman, ya, untuk cara restart atau mulai ulang pada HP Oppo yang kita gunakan. Silahkan teman-teman coba.